Bupati Tanggamus Dewi Handayani meresmikan Gedung Sekretariat DPD LDI Kabupaten Tanggamus pada Selasa 18 Juli 2023 di Pekon Terbaya Kota Agung Tanggamus, Lampung. Peresmian itu diikuti oleh 280-an warga LDI Tanggamus. Ketua DPD LDI Kabupaten Tanggamus, Agung Basori, mengatakan gedung tersebut dibangun sejak 2 tahun yang lalu melalui gerakan sedekah warga LDI se-Kabupaten Tanggamus. Ia berharap gedung sekretariat tersebut dapat memperlancar karya, kontribusi, dan komunikasi warga LDI. Menanggapi itu, Bupati Tanggamus Dewi Handayani mengatakan akan mendukung berbagai program kerja LDI guna membangun Tanggamus yang menjadi tanggung jawab bersama. Ia mengatakan semua warga Tanggamus adalah bersaudara. Untuk itu, harus tetap bekerja sama dan bergotong royong membangun Tanggamus.